Halo semuanya, selamat datang di Harian Indo. Harian Indo akan membahas banyak hal-hal yang bermanfaat dan menarik di sini. Mulai dari politik, gaya hidup, gosip, dan hal-hal menarik lainnya. Sebelum kita lanjut, boleh dong klik tombol subscribe agar bisa membantu channel ini untuk terus berkembang. Terima kasih. Sejak awal kemunculannya di media sosial, sosok Adi Oki Setiana Dewi ini kerap jadi perhatian warganet. Kini, Ria Yunita atau lebih dikenal dengan nama Ria Ricis, sukses jadi selebgram dan YouTuber. Sejak terkenal sebagai selebgram, Ria kini sering tampil di layar kaca sebagai bintang tamu dan presenter. Ria Ricis digadang-gadang sebagai YouTuber berpenghasilan besar di Indonesia. Dengan jumlah subscriber mencapai 15 juta, Ria Ricis dikabarkan memiliki penghasilan bersih per bulan mencapai 462 juta. Penghasilan itu baru diterimanya dari saluran pribadinya di YouTube. Sementara Ria Ricis juga disebut-sebut memiliki sumber penghasilan yang juga besar dari endorsement, bisnis pribadi, hingga investasi di berbagai bidang. Ria Ricis memang belum pernah secara gamblang menyebut penghasilan yang diterimanya sejak sukses menjadi konten kreator di YouTube. Hanya saja aset-aset pribadinya yang selama ini terlihat di saluran YouTube hingga foto-foto di Instagram bisa jadi tolak ukur kekayaan yang dimiliki Adi Oki Setiana Dewi ini. Inilah aset yang dimiliki oleh Ria Ricis. Yang pertama, rumah mewah. Ria Ricis kini mulai merasakan manisnya kerja kerasnya sebagai seorang YouTuber dan pesohor di media sosial. Ia bahkan kini bisa membeli rumah sendiri yang harganya menyentuh angka miliaran rupiah. Miliaran lah, cuma ia masih dibilang masih masuk akal lah. Kemarin juga survei di beberapa tempat kayak di Cepete, di Lebak Bulus, segala macam itu di atas 10 semua. Nah, gimana nih? Cari terus dapat di sini yang sekiranya bersahabat. Tutur Ria Ricis. Yang kedua, Mini Cooper. Di usianya yang baru 24 tahun, Ria Ricis sudah memiliki materi berlimpah. Selain rumah mewah, Ria Ricis juga sanggup memarkirkan Mini Cooper S5 door di garasi rumahnya. Mengutip laman otomotif, harga mobil Mini Cooper berkelir kuning milik Ria Ricis dibanderol dengan harga 970 juta OTR. Yang ketiga, Alphard Velfire. Ria Ricis juga mampu membeli mobil mewah Alphard Velfire yang harganya ditaksir mencapai 1 miliar. Alhamdulillah, dari kerja keras bisa beli apapun yang Ricis butuhkan dan perlukan. Karena yang Ricis mau belum tentu butuh, jadi usahain beli yang dibutuhkan. Ya, mengawali 2018 ingin yang baru, ujar Ricis. Ria Ricis mengungkapkan membeli mobil Velfire merupakan keinginannya sejak lama. Nah, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komen ya.